Hujan Muslim bin Khalid Az-Zanji, ulama fiqh di Mekah. Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Ali mengkhabarkan kami, ayahku memberitahuku. Aslam bin Abdul Aziz memberitahu kami. Ar-Rabi' bin Sulaiman Abu Muhammad memberitahu kami. Aku mendengar Al-Humaydi berkata, Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Asy-Syafi'i, berfatwalah wahai Abu Abdullah, telah tiba masanya bagimu untuk berfatwa. Pada waktu itu beliau berusia 15 tahun. As-Sali menyebutkan, aku mendengar Ar-Rabi' bin Sulaiman berkata, aku mendengar Al-Humaydi berkata, aku mendengar Muslim bin Khalid Az-Zanji berkata kepada Asy-Syafi'i, telah tiba masanya untuk memberfatwa. Beliau pada waktu itu berusia 15 tahun. Muslim bin Khalid Az-Zanji juga adalah guru Imam Syafi'i di Mekah. Jadi kita tadi tengok ada Sufyan bin Uyainah, ada lagi Muslim bin Khalid Az-Zanji. Az-Zanji tuan-tuan bermakna, asal makna Zanji adalah secara bahasa bermakna negro, hitam. Zanji itu maknanya negro. Kalau disebut fulan Muslim Az-Zanji maknanya ini Muslim yang berkulit hitam, negro. Apakah dia berkulit hitam? Tak, sebaliknya beliau sangat putih. Orang Arab dulu kalau orang terlalu putih disebut negro. Orang terlalu putih disebut negro. Macam itu juga dia disebut sebagai abdad, disebut lawanan dia. Nah, terlalu putih sangat disebut Az-Zanji. Justru kalau tuan-tuan ada tengok budak putih sangat, eh negro. Itu orang Arab dulu betul lah, kalau sekarang orang marah lah, ngamuk. Nah, Muslim bin Khalid adalah mufti Mekah. Mufti Mekah pada zaman itu. Dan Imam Syafi'i belajar fiqh daripada mufti Mekah nih, Muslim bin Khalid. Pada waktu usia 15 tahun, Imam Syafi'i dikatakan awak sudah layak berfatwa. Masalah 15 tahun sudah layak berfatwa. Kita 15 tahun masih kejar belalang tuan-tuan. 15 tahun kita masih tengok game. Tapi Imam Syafi'i 15 tahun sudah layak berfatwa. Maknanya genius sangat, sangat-sangat genius. Kalau kita tengok dalam sejarah Islam, ramai orang macam ni. Usia muda tapi sudah banyak achievement dia dan sangat genius. Antaranya Imam Syafi'i ini 15 tahun dia sudah hafal Quran, hafal pelbagai hadis, bahkan berkelayakan untuk berfatwa.